Hey guys, berjumpa lagi di YouTube channel gua. Welcome back to my channel. Sekarang gua akan menjelaskan tentang kota elf dari game AU2 ini. Tab kota elf. Sebaiknya kalian ke kota elf di line 1, soalnya rame. Semakin rame, semakin banyak pemain yang ada di kota elf ini, maka akan semakin sering keluar elf yang bagus. Semudahnya ada macam-macam pas nangkep elf. Nanti gue kasih lihat contohnya. Ini mode pertama, auto elf. Tiga gambar buahnya harus sama, baru dapat serpihan elf. Nah, sama kan? Dapat hadiah. Serpihan Mia, apel enak, serpihan piroxin dan bel emas. Yang paling penting harus dikumpulin itu serpihan Mia. Sekali-sekali cek apa ada elf yang bagus keluar. Elf yang bagus itu yang warna tulisan elfnya bukan putih, tapi misalnya biru atau ungu. Ini mode kedua, mode bubble. Ini paling mode paling menyebalkan, banyak gue males. Kalau bukan elf yang bagus, gue gak mau ikut mode bubble. Kalau menghabiskan waktu lama dan juga mulai dari combo S perfect sama total skornya harus tinggi. Ini mode yang lain, marathon elf. Pilih salah satu, kira-kira mana enak menang, si dumpling atau spinus. Nah, si dumpling kan menang, jadi kita dapat hadiah. Kalau kalah, nggak dapat hadiah. Nih ada elf bagus, moon elf. Ikut aja kalau misalkan elfnya bagus. Selain Mia, worth it kalau misalkan main mode bubble. Nih, cek ini. S perfectnya 121, skor 170.000. Dan kombonya 81. Satu aja miss, gak akan dapat serpihan Mia-nya. Serpihan Moon Elf-nya. Ini harus serius.
Coba cek ini, targetnya tiga-tiganya udah tercapai, jadi lepasin aja, gak usah dimainin lagi. Buat apa juga percuma. Gue sih main gampang aja kayak gini. Tinggal kalian nonton aja dance-nya, tanpa harus main lagi, pencet-pencet bubble-nya. Karena udah pasti kalian akan dapat serpihan elfnya sekarang. Nah, pilih salah satu. Dapat hadiah pecahan Moon Elf. Dan tingkat kebagusan elfnya itu dari warna putih, hijau, biru. Bentar. Ini guys. Putih paling biasa yaitu Mia. Terus duh mulai ini hijau biru kemudian ungu ungu terus ini ada yang baru orange. Jadi semakin warnanya yang orange itu berarti efeknya semakin bagus dan semakin tinggi tingkat elfnya. Di sini mode yang terakhir, peraturan roda nasib. Jadi ini diputar wheel gitu. Kalau beruntung bisa dapat harta karun angel, gak usah dance. Tapi kalau kalah harus dance, modenya mode dansa. Gue lagi beruntung dapetin harta karun angel, tinggal klik aja. Dapetin langsung serpihan Mia dan lain-lain. Kalian harus baca ini guys, di kota elf itu keluarnya pada jam-jam tertentu, siang jam 12 sampai 14, malam pukul 19 dan 22. Dan di luar jam itu elfnya nggak akan ada yang bagus, kan cuma Mia. Dan modenya juga mau berde bubble semua. Dipastikan kalian kalau mau cari elf loginnya ya pada jam-jam ini. Yang kedua, semakin banyak orang semakin banyak elf. Jadi kalian harus ke line 1 seperti yang gue bilang tadi. Nih, kualitas elf semakin tinggi maka akan semakin langka. Warnanya itu putih, hijau, biru, ungu, orange, dan merah. Tapi setahu gue di Indonesia belum keluar elf yang warna merah. Yang tertinggi itu orange dan juga gak ada di kota elf, baru bisa dapetin di beli di serpihan di sini. Di tukar ini. Ini contohnya kalau kalah guys, cuma pet emas ngedapet serpihan Mia. Ini kalau misalkan kalian putar roda dan dapetin kado setan. Dia harus lawan si demon ini. Mode-mode dansa. Paling atas itu attack dia. Yang tengah defense, yang paling bawah heal.
Personally gue lebih suka langsung attack dia aja biar lebih cepet menang. Biasanya sebelum lagunya habis sudah bisa menang sih. Harus membuat HP-nya nol baru bisa menang. Pertakar Demon bisa didapat kalau udah menang. Tap salah satu. Jadi dapat serpian Mia. Kalau misalkan kalian kalah, misalnya lomba, maraton, elf, kalian tetap bisa dapetin serpian elfnya, tapi bayar dengan kupon 10 kupon, nanti bisa lomba lagi dan harus menang lombanya baru bisa dapat serpihan Mia-nya.